Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kabupaten Bangka Tengah. PPID Kabupaten Bangka Tengah adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bangka Tengah yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya PPID di Kabupaten Bangka Tengah, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi atau meminta informasi tidak perlu datang ke OPD yang dituju. Cukup ke Sekretariat PPID Utama, karena Kabupaten Bangka Tengah melayani permohonan informasi lewat satu pintu, melalui PPID Utama yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk memberikan kemudahan pemohon untuk mendapatkan informasi. Pemohon informasi dapat datang ke Sekretariat PPID Utama sesuai dengan jam pelayanan di hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dan di hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. PPID Kabupaten Bangka Tengah juga secara khusus sudah terintegrasi dengan admin PPID pelaksana melalui SIP PPID, yakni Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disebut sebagai e-publik. SIP PPID atau e-publik merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. E-publik dirancang dengan platform hybrid offline dan juga online. Dengan adanya SIP PPID bisa memudahkan admin PPID, baik PPID utama maupun PPID pelaksana, untuk koordinasi dan mengumpulkan daftar informasi publik dalam satu tempat atau terpusat. Pemohon informasi maupun masyarakat juga dapat mengakses aplikasi PPID melalui link ppid.bangkatengahkab.go.id untuk mendapatkan kemudahan informasi ataupun dokumen tentang kegiatan maupun program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. PPID Utama Kabupaten Bangka Tengah juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Informatif tahun 2022. Demi menjunjung tinggi keterbukaan informasi selaku badan publik, PPID, hak Anda untuk tahu.